Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziz Riyadi. Saya hari ini nak kongsikan kepada anda semua berkenaan dengan apa kaitan penyakit-penyakit yang jadi secara senyap dengan insurans sebenarnya. Okay, sebab ramai orang kadang-kadang bila dia tak tahu keadaan badan dia macam mana sebab tak pernah buat check-up, tak pernah buat medical check-up semua everything, dan dia rasa semua okay sebab tak ada tanda-tanda sakit, tak ada simptom-simptom sakit. Jadi dia rasa memang tak ada apa-apa lah. Okay. Kemudian bila somebody approach dia untuk suruh beli insurans ke ataupun bagi tahu kena ada medical protection dan semua everything, dia rasa dia tak perlu sebab masa tu dia sihat. Cuma kadang-kadang bila dia rasa macam tak sedap badan semua everything, barulah start pergi klinik, check up semua, dan masa tu barulah tahu penyakit-penyakit yang kita panggil silent killer ni kan, keluarkan dia punya tanda-tanda dia. Okay. So ada 4 major silent killer yang common lah, yang common kalau anda boleh google semua everything. Yang pertama sekali berkaitan dengan jantung, so heart attack. So heart attack ni dia melibatkan kepada salur-salur darah kan, dalam arteri. So bila mungkin orang tu ada kolesterol dalam tempoh masa yang lama, benda tu menebal menyebabkan salur jantung tersumbat. Okay. Yang kedua yang common ialah hypertension. So hypertension ni sebenarnya sama juga dalam salur darah kita, dan juga kolesterol dalam darah ni menyebabkan salur darah tersumbat dan pressure jadi akan lebih. So bila pressure lebih, jantung terpaksa pump lagi kuat, dan kadang-kadang boleh burst kan, kita apa ni, urat-urat saraf dekat otak boleh burst menyebabkan stroke kan, ataupun lumpuhlah kan. Ketiga yang common adalah diabetes kan. Okey, diabetes ni memang tak boleh nak cakap apalah sebab kencing manis kan. Kebetulan pula macam Malaysia ni merupakan antara pengguna ataupun makanan dia dengan nasi dia kan, karbohidrat dia, karbohidrat yang tidak digunakan untuk tenaga dia akan convert jadi gula kan, gula isaf kan, makan minuman manis semua. So diabetik ni dia tak ada spesifik penyakit kencing manis, maksudnya dia akan normally kencing manis ni akan trigger disebabkan oleh complication dia kan, contoh macam luka tak baik disebabkan oleh kencing manis, ataupun penyakit-penyakit lain yang berkaitan kencing manis, contoh macam menyebabkan sakit buah pinggang dan jantung jadi lemah dan sebagainya lah. Okay. Dan yang common adalah yang biasa kita dengar sebenarnya adalah kanser, sebab normally stage 1, stage 2 orang tak tahu kan, orang tak tahu. Bila dah stage 3 maknanya dah nampak dekat luaran mungkin bahagian kulit semua everything, so ambil tisu sampel barulah tahu itu adalah kanser, dan masa dah tahu tu mungkin dah terlambat. Jadi apa kaitannya pula dengan insurans? So penyakit-penyakit ni semua adalah yang memerlukan kos rawatan yang tinggi. So sudah tentu kalau kita nak pakai duit sendiri, saya rasa tak apa bijak lah. Jadi normally kita pindahkan risiko untuk rawatan ni pergi ke insurans. Cuma isu dia sekarang ni adalah berapa cepat kita ambil sebelum benda tu berlaku. Sebab ramai orang kadang-kadang bila dah kena, barulah start nak survey insurans. Baru nak survey baru. Padahal dah kena dah. So nak survey ke nak ambil ke before ada simptom kan, walaupun katakanlah baru ambil lepas tu simptom tu berlaku, masih waiting period, walaupun dah approve masih lagi waiting period, simptom berlaku tetap tak cover. Jadi saya harap perkongsian saya ni dapat memberi manfaat kepada anda semua. So kalau anda ingin mendapatkan khidmat nasihat kewangan ke apa, boleh PM saya, insyaAllah saya akan bantu untuk menerangkan apa yang saya boleh bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.